mari tuan dengar ini cerita. Perempuan sangat mudah cemburu buta. Kalau lakinya orang muda, dia so jealous, tidak percaya. You know apa yang jadi pada suatu hari. Ai perang besar you see. Tapi baik juga, sudah hilang bengkak. Benjolnya dekat sini, you sudah tak nampak. Perempuan ni dia tidak mau periksa lebih dulu. Dia mau pukul saya, dia mau marah. Cuba tonton dengan saya mau cerita sekarang ini. Kantor saya ada seorang sekretari. Potongan badannya namanya Mary. Halus kulitnya macam apple. Salah pandang macam Betty Grable. Dia mengajak saya pergi makan angin. You know she wants to romance. I tanya kemana? She said kebun bunga. Ini can baik. I said okay senorita. Bukan saya mau pergi, dia yang panggil saya. Tapi mengapa bini saya marah? Nanti saya cerita lagi pada tuan-tuan semua. Tiba di sana si nona mulalah posing. She makes badan I sejuk terus I shivering. She said, don't be afraid my darling. Saya jawab, oh this is so thrilling. Kita pun pergi duduk dekat satu bangku. And then she said, I love you. So then what did I do? I think you pun tahu. Sudah tentu I kiss the girl bertalu-talu. Bukan saya yang ajak dia, dia yang ajak saya. Saya balik ke rumah cukup senang hati. Tapi my wife terpandang lipstick on my pipi. Dia menerkam dan menggigit. Saya tak malu terus menjerit. Periuk belanga terbang melayang-layang. Menghentam my belakang. I would like to tanya, kalau you yang kena, wife you juga cemburu jadi, what will you do? Wife you juga cemburu jadi, what will you do?